Hai semua, apa khabar? Saya baru nak tolak dari sekolah saya sebab otak saya sudah penat, saya tak larat. Tapi sebelum saya balik ke rumah saya, saya nak cuci mata sikit. So, kalau nak tengok saya cuci mata sikit dekat kedai motor, jom tengok video ini. Okay guys, saya sudah on bike dan saya sebelum saya balik ke rumah saya, saya nak cuci mata sikit. Sudah beberapa kali minggu ini saya pergi ke kedai-kedai motor untuk tengok motor sebab rasanya masa depan saya akan ada projek baru. Terima kasih sebab saya sudah tengok banyak cadangan dekat Instagram dan YouTube pasal apa saya patut buat untuk projek baru masa depan. Kalau kamu yang menonton video ini belum subscribe, ajak subscribe supaya kamu boleh terus bagi cadangan pasal projek motor saya dan apa saya sepatutnya buat masa depan. Sebab mungkin kekurangan saya, bagi saya sangat susah nak pilih projek motor sebab saya suka hampir setiap jenis motor. Saya suka motor scrambler, motor touring, selalu nak bawa superbike juga. So kadang-kadang bagi saya susah nak pilih apa yang sepatutnya dibuat masa depan. Dan juga di Malaysia ini, Malaysia sudah ada ramai motor vlogger yang sangat bagus, dan hampir setiap jenis motor ada motor vlogger yang bawa motor itu. So saya tidak mahu hanya ulang projek-projek yang sudah dibuat. So saya masih dalam pencarian untuk cari projek yang sangat menarik. Yang kamu yang sudah subscribe channel saya akan menikmati, dan rasanya saya sepatutnya ada konten baru. Sebab contohlah R15, sudah ada motor vlogger yang sudah buat R15 sangat lawa. Sudah ada ramai yang buat Y suku. Tetapi kalau saya buat projek macam itu, saya janji saya akan cari modification yang belum dibuat supaya you guys akan menikmati sesuatu yang sangat luar biasa dari luar Malaysia. Nak cuci mata di dekat kedai, nak sentuh motor yang sangat mahal. Saya masih on the way kedai, tapi di bawah video ini dalam comment section, saya nak dengar dari subscriber-subscriber dari zon utara. Maksudnya orang dari Penang, Kedah, Perlis dan Perak. Saya nak tahu kamu duduk dekat mana dan kamu bawa motor apa. Dan yang ketiga, apakah motor mimpi kamu? So, satu, kamu dari mana? Kedua, kamu bawa motor apa? Ketiga, apa motor kegemaran atau mimpi? Contoh Ducati, Y Suku, R15 versus macam tu. Ini khususnya untuk zon utara sebab saya nak tahu siapakah subscriber-subscriber dekat channel ini yang berasal dari zon utara, Penang, Kedah, Perlis dan Perak. I've decided to take the long way to the moto shop just because Penang is so beautiful outside of the city. Okay, dah sampai ke kedai moto. Saya suka pergi ke beberapa kedai sebab setiap kedai ada pilihan yang berbeza dan ada jenama yang berbeza. Kedai ini lebih kepada Yamaha,
tapi mereka ada beberapa pilihan, itu FZ. Dan di sini ada banyak yang menarik. Oh, tengok ini keluarga Yamaha terbaru. Ada semua pilihan sekarang. Saya tahu kebanyakan you guys sangat minat moto-moto itu, tapi bagi saya ini yang paling menarik, yang TZM. Kuda ini sangat power, itu super baik two stroke, dan sekarang sangat susah kalau nak dapat Yamaha TZM macam ini. So nak tanya, biru atau merah, mana yang lebih baik? Racun is real. Saya sudah diracun oleh R15. Di sini ada yang kuning. Nah, geng tire besar sudah buat satu yang kuning yang sangat cantik. Saya letak link di atas. Tapi saya tahu you guys sangat nak tengok Waisuku V kedua, bukan Y ini. Ada LC, ada beberapa jenis motor besar, kecil. Racun is real. Here we go. So guys, ini 15. Ini Waisuku version kedua. Mesin sama, cuma cover set depan, lampu depan beza sikit. Bagi saya sangat garang dan sangat cantik. Dan tapi mahal. Mereka cakap dekat kedai ini RM10,000 lebih kalau nak booking. Okay guys, saya baru isi minyak dan saya nak ambil peluang untuk tunjuk kamu yang baru subscribe. Mungkin kamu belum tengok video-video berkaitan DTM 200. So saya nak tunjuk. Saya sudah pasang cover set baru dan saya pesan decal-decal custom dari Diablo Garage dekat KL. Kalau nak tengok IG mereka, mereka ada banyak pilihan yang sangat bagus untuk beberapa jenis motor. Saya jujurnya saya tak pasti kalau saya nak terus modi motor ini atau saya nak jual dan dapat motor baru untuk buat projek. Saya sangat sayang motor ini dan motor ini sangat seronok untuk membawa. Tapi hampir setiap tahun saya suka mula projek baru. So kalau mampu saya nak buat projek baru supaya saya dan you guys tidak menjadi bosan. Lajunya. Okay guys, macam beberapa malam lepas saya ada bisnis sikit dekat pulau dan saya baru nak balik lewat sikit. Tapi saya sangat suka bawa motor pada masa malam sebab suhu lebih rendah, cuaca lebih elok, saya tak berpeluh, tak jadi sangat panas, dan juga motor, mesin motor akan lebih sejuk. So saya sangat menikmati bawa motor pada masa malam. Dan saya baru ada spotlight baru dipasang dekat motor Kiwi TX200G saya. So bila windscreen baru dipasang, saya akan buat video pasal motor itu supaya you guys akan tengok spotlight. Sebab saya beli spotlight dan kelihatannya sangat lawa, tetapi masalahnya yang besi yang dipakai untuk pasang kepada front fork tak cukup kuat. So selepas saya bawa motor itu beberapa minggu, besi mula rosak sikit. So saya bawa motor ke CK Motorworks dekat Perai, Penang, dan saya minta mereka pasang spotlight yang ada besi yang lebih kuat supaya akan tahan lama. Sebab satu kekurangan dari video dari beberapa bulan lepas, satu kekurangan motor Kiwi adalah lampu depan tak cukup terang untuk bawa motor dengan selamat pada masa malam. So motor itu perlu spotlight
kalau nak bawa motor pada masa malam. Okay guys, terima kasih banyak tengok sampai saat ini. Harap menikmati video ini. Terus bagi cadangan warga utara, bagi jawapan kepada pertanyaan tadi. Dan macam biasa, Tuhan berkati.